Hai friends untuk soal ini kita akan mencari definisi yang paling tepat dari gema jadi sebelum itu eh uh, kita dapat mendengar gema-suara kita karena bunyi memiliki sifat dapat dipantulkan dan terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang tertentu Nah jadi suara pantulan sebuah bunyi itu akan terdengar ketika setelah suara asli dikeluarkan atau diucapkan Nah, sama halnya dengan gema. Bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi aslinya. Jadi, dilihat dari pilihannya yang paling tepat adalah C. Gema adalah bunyi pantul terdengar sesudah bunyi asli. Jadi, jawabannya adalah C. Sampai jumpa di soal berikutnya.